Kenal tak Muhammadu Sumareh? Kali ini kita nak bercerita tentang negara asal Muhammadu Sumareh, iaitu negara Gambia. So, let's go! Check it out! Let's go! Mr. FR93, like, share, komen dan subscribe. Bagi tahu rakan-rakan korang, keluarga korang semua, subscribe itu percuma dan subscribe itu dikecualikan dari cukai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Mr. FR93. Kali ini, kita nak bincang tentang sebuah negara di benua Afrika, iaitu negara Gambia. Kalau korang kenal Muhammadu Sumareh, Gambia adalah negara asal bagi Muhammadu Sumareh. Okey, Gambia adalah sebuah negara yang terkecil di benua Afrika. Nama penuh negara ini ialah Republic of Gambia. Gambia adalah sebuah republik yang mengamalkan sistem pemerintahan republik yang diperintah oleh seorang presiden dan dibantu oleh naib presiden. Untuk pengetahuan korang semua, bahasa rasmi di Gambia adalah bahasa Inggeris, manakala bahasa Mandinka, Fula, Wolof, Seref, Jula adalah bahasa kebangsaan di Gambia. Terdapat 7 etnik di Gambia dengan etnik Mandinka. Mandinka adalah etnik teramai dengan 34.4%. Gambia pernah dijajah oleh British dan mencapai kemerdekaannya pada 18 Februari 1965. Penduduk Gambia dianggarkan pada tahun 2020 seramai 2.17 juta. Moto negara Gambia adalah Progress, Peace and Prosperity. Lagu kebangsaan bagi negara Gambia adalah For the Gambia, Our Homeland. Demi Gambia, Tanah Tumpah Darahku. Lebih kurang macam itulah kata asyik dalam bahasa Melayu. Okey, Gambia terletak di hujung Afrika Barat. Ia dikelilingi di utara, timur dan selatan oleh Senegal. Gambia mempunyai pantai yang menghubungkan dengan Lautan Atlantik dan turut menepati laluan sungai Gambia yang merentasi tanah negara tersebut ke Lautan Atlantik. Saiz Gambia adalah 10,500 km dengan jumlah penduduk seramai 1.7 juta orang. Gambia sebuah negara beriklim tropika. Aktiviti ekonomi di Gambia adalah berdasarkan pertanian, perikanan dan juga perhutanan. Manakala di Gambia, 95.8% majoriti rakyat Gambia adalah beragama Islam. Nampaknya setakat ini saja beberapa maklumat mengenai negara Gambia, iaitu negara asal pemain naturalisasi Malaysia, iaitu Muhammadu Sumareh. Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Korang like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa sentiasa turn on bell notification untuk mendapat video update terkini daripada channel Facebook Mr. FR93, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.